Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada malam hari ini Sabtu tanggal 30 April tahun 2022 kita berada di Terminal Beresolo. Baru saja masuk di Terminal Beresolo satu unit bus Palala. Palala E04 dulunya bergelar Senopati Bosku, tapi sekarang belum tahu apa judulnya, belum ada julukannya Bosku saat ini. Palala akan tiba di Ranah Minang dari Jakarta pada hari ini sebanyak 2 unit Bosku. Kita sedang menantikan armada terbaru dari Palala, Palala E06. Ini dia Bosku, Palala E06. Unit baru dari PO Palala memasuki Terminal Beresolo dari perantauan Jakarta dan sekitarnya. Palala E06 dengan julukan Belibis. Inilah kondisi Palala E06 dengan julukan Belibis Bosku dari Jakarta perdana memasuki Ranah Minang, armada terbaru dari PO Palala. Kita coba lihat interior dalam bus Palala E06 Belibis ini Bosku. Buar soil. Ya lama Om. Lama. Ya. Ini adalah ruang driver Bosku. Ini dashboardnya. Ini adalah fasilitas untuk penumpang, ada selimut dan bantal. Ini adalah seatnya Bosku, seat dari Palala E06 Belibis. Dan di bagian belakang ada mini bar atau mini cafe, di mana penumpang bisa minum kopi, ngeteh atau makan pop mie di sini Bosku. Dan di dekat mini cafe ada toilet yang hanya dipergunakan untuk buang air kecil dan dipergunakan di saat bus sedang berjalan. Dan di masing-masing seat terdapat pod audio video on demand. Dan ada air purification. Dan inilah tampilan dari depan Palala E06.
Kepala E06 body Jetbus 3 garapan karoseri Adi Putro dengan sesis Mercedes-Benz 1526. Single glass panorama. Dengan plat BA Solo Bosku. Saat ini tengah dilakukan proses transit penumpang antar dua unit bus Palala ini Bosku sesuai dengan daerah tujuan masing-masing. Dan terlihat driver sudah mulai memasuki ruang kerjanya, menandakan bahwa sebentar lagi kedua unit Palala ini segera meninggalkan terminal Bandar Solo menuju daerah tujuan. Palala E04 sudah bergerak meninggalkan terminal Bandar Solo. Palala E04 meninggalkan terminal Bandar Solo menuju daerah tujuan. Diikuti oleh Palala E06 dengan julukan Belibis.